gimana sih? Apa? Ini pertanyaan gua bukan nenek gua, ini kayaknya menenek lu. Iya kan? Ini iya. Nek, jadi ini apa? Ini grupnya apa sih? Nama grupnya nenek apa ini? Ini namanya grup apa nenek ini grupnya? Apa ini? Nenek Barbar. Hah? Mama Bar. Nenek Barbar. Oh, Nenek Barbar. Coba. Oke. Nah. Bentar. Bisa jelasin enggak kenapa dikasih namanya Barbar? Karena iya yang kawin muda. Hah? Yang kawin muda. Oh, yang kawin dulu. Jadi istri yang muda ya. Oh. Ayahnya ada kerokean. Oh. Ayahnya kerokean. Jadi Nenek Barbar. Oh gitu. Ini penampilan gini, ini memang begini kesehariannya. Tahu gitu kan gua kasih daster Sarwenda kan? Iya kan? Iya. Ma, ntar pulang dari sini dia cuma dapat daster Sarwenda. Ma, 500.000, 500.000. Dari Ayu Tinti. Dari Ayu Tinti. Barbar punya fans, lihat dong. Mana? Dia akan menjadi nenek juga. Lu lihat sepatunya. Aku tau gitu ragil. Gua gak pakai warna kuning, pakai warna hijau tadi. Biar wanginya pindah ke nenek. Nenek kan mau kapung. Iya. Pakai kacamata sampai kuning banget, rombongnya. Nih, justru dibalik ngetopnya Nenek Barbar, ada anak kecil yang mimpin jogetnya nenek. Oh, yang ngajarin, jadi yang ngajarin. Sini sayang, yang ngajarin. Sinar. Coba. Yuk, coba ya. Coba. Kasih musik dong, dikit lagi dong, coba. Gimana sih mimpinnya, coba. 3, 2, 1. Oh, dari atas. Nah, ikutin, Nek. Adek siapa namanya? Dini. Dini. Iya. Ini Dini ini cucunya siapa? Cucu oh cucunya ada nenek. Mamanya, emang. Oh ada ya, mamanya. Ada mamanya. Oh itu. Mana mamanya? Oh itu mamanya. Kayak si lesong ya, lihat deh. Ya kan? Alis-alisnya mirip alis-alis lesong ya. Ada. Lesong itu ibu produser kita. Sorry, gue izin dulu. Kenapa? Mantan gue pada ngumpul. Gila.
gila tenaganya kuat banget, yuk. Benar ya semuanya ya. Hah? Cium-cium kulit ikut gimana? Cium. Bukan masalah cium. Apanya? Ini bibir gue. Ya. Ini pipi dia. Kesedot gimana? Sayang, terima kasih ya. Terima kasih ya. Oke. Pas gua cium kok bau minyak tanah ya? Habis masak berarti. Makanya yang cium aku suka wanginya pindah. Iya bener-bener ya Allah. Ya makasih banyak ya. Sehat-sehat. Salam buat keluarga yang ada di rumah. Tapi ini mah keren loh. Atau nenek ku joget aja mau gak? Ngap, nenek joget aja. Istirahat dulu satu lagu, abis itu nenek lagi ya, oke? Capek. Tuh kan capek. Lu gak lihat dia marah? Nenek istirahat dulu ya. Iya lah, tambah aja. Iya. Hari muda nungguin, ketemu. Sekarang udah ketemu nih. Iya. Sofa aja dulu. Duduk aja, duduk. Duduk. Oke, yuk. Musik. Oke. Tim.
Ada baiknya kayak tim, ada baiknya kepikiran ya. Sepertinya mana nenek-nenek sediain minum jangan disuruh ya. Terima kasih. Tapi iya, yuk. Dia joget aja udah begitu. Jadi kalau bisa jangan disuruh ya. Terima kasih, respect. Hashtag ini, respect. Ini ya. Adalah masa depan keluarganya Brownies. Iya. Ayu. Masa depan keluarganya Brownies. Ayu Natasha, Sarwenda sama Ayu Ting Ting. Iya. Kan sama Igun, ya kan? Iya. Oke, okay, judul hari ini, judul hari ini, judulnya adalah Tiba-tiba. Oke, dan sekarang ini kita punya tayangan parodi nenek-nenek. Oh, nenek lagi. Iya, ini namanya nenek-nenek gadget, ngerti gak? Ya, kita punya tayangannya. Apa tayangannya minum, kita lihat jangan ini lupa dia. Minum, ayo. Iya. Ini diri baik Suki. Beneran juri ke pas dokter datang baik ke ruangan. Itu wajar juri ke ngaran aja ke bawah ke karitis. Ayo menyuri ke lain jurikan mana nak? Lanjut yang juri ke naon. Lu kenal kita ketawa. Puntap intip, subrek can. Ayo gerak subrek, untuk subrek itu melepuh kuai. Nek, yang punya channel ini siapa sih? Siapa yang bikin, Nek? Nenek. Apa, bilangnya jangan lupa sub, gimana ngomongnya? Coba, kita reka adegan dong bikin yang kayak tadi gitu tuh, yang pertama gimana tuh? Oke, gimana sih coba kita reka adegan dong, Nek? Kayak gitu, Nek, kayak gitu. Adegan ulang, adegan ulang. Bikin kayak gitu. Ngomongin kayak tadi. Iya, iya. Coba. Lupa enggak ya? Coba, coba. Jangan lupa ya. Ada pasti itu, yang ceria. Iya. Bilang jangan lupa ya nonton channel YouTube kita gitu, bilang coba. Coba. Bilang. Apa? Diuruh. Jangan lupa ya. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa. Jangan lupa subscribe. Wen aus kali Wen. Oh, iya kasih minum dulu Wen. Dia ayam. Nek. Minum dulu ya Nek. Bentar, ya. Udah dibuka. Oke. Okay. Bubur gak... ada enggak bubur? Banget tuh nenek nawarin gitu ya. Oke, okay. Nek, Nek, ini sambil ngomongin apa namanya channel YouTube, ya kan? Ini siapa yang pertama kali ngerekam? Yang ngerekam cucu? Yang ngerekam. Mas siapa? Mas Herul. Mas Herul. Mana Mas Herul? Oh itu Mas Herul. Halo Mas Herul. Mas Herul tuh cucu apa anak? Apa siapa? Mas Herul tuh cucu apa anak? Keponakan gitu. Keponakan. Halo. Halo Mas. Keren, keren. Oke, okay. Herul pakai kalau enggak pakai pakai mic di sini, Mas. Herul, ini kenapa akhirnya nenek tiga nenek ini menjadi konten lo? Karena lucu-lucu. Saya carinya yang langka sih ya. Cari yang langka. Kalau yang muda kan banyak. Oh, iya, kalau ini kan langka. Cari yang berbeda. Iya, harus dipelihara. Benar. Oh, iya. Jadi gini, mungkin lebih tepatnya ya. Adalah ini maunya yang berbeda. Berbeda. Yang berbeda. Oh, boleh nanya gak ke Mas Hairul? Ini gimana ngebagi waktunya sampai tiga-tiganya akur? Iya. Sebenarnya nggak akur juga sih. Oh nggak akur. Emang benar-benar ya suka berantem. Ya. Yang pertama yang mana, yang kedua mana, yang ketiga yang mana? Lu kata bini mah yang pertama, yang kedua juga. Lu nanya itu gimana sih? Oh gua pikir. Pertama sih konten yang ya berdua Mas Uki sama Maya. Nah sekarang kita udah masuk ke Mas Siti karena permintaan. Bahkan aki-aki barbar pun udah mulai ada. Wow. Oh jadi nanti ada konten juga aki-aki barbar. Iya, sekarang udah main. Udah main. Oke. Okay. Nah, lu berarti syutingnya tuh gimana tuh? Memang setiap hari atau berapa hari sekali? Atau semutnya aja mereka?
Kalau setiap hari kita kasihan, paling seminggu dua kali ya kan. Minggu dua kali itu juga butuh kesabaran yang ekstra. Setiap hari kesian ya, capek. Ya capek, makan. Kesian, kita juga tangan darah tinggi juga sih. Oke, jadi Mas Sair, jadi Mas Sairul ini memilih untuk membuat sketsa gitu ya. Iya. Nah, itu yang nulis siapa sketsanya? Saya sendiri, Kak. Oh. Saya sendiri. Sesuai dengan karakternya masing-masing. Iya. Cara ngapalin yang paling susah gitu ya. Sebenarnya makanya kita enggak ngapalin, sekali shoot, take itu kan skenario itu udah 5 kali, 6 kali bolak-balik sampai bisa aja. Sampai bisa. Langsung bisa enggak diajar. Enggak diajar, harus diapal. Tapi memang tiga-tiganya demen joget. Ya dipaksain aja, kalau ini ya emang. Ini yang di tengah kayak lagi tidur ya, Ci. Iya dong. Deh. Tapi gini, nah ini justru Oma, lihat tuh, dia yang punya brownies lihat apa. Orang kasih ini aja menang. Jadi berarti terserah gua udah ini punya gua kenapa loh kali ya. Makanya disebut barbar sama penonton itu ya seperti ini. Oh, kita enggak ngada-ngada emang barbar. Jadi so, memang naturalnya mereka. Yeah. Jadi lu tinggal nge-shoot aja. Iya, yeah. Oke. Okay. Nah, justru karena nenek ini suka goyang, kita mau panggil ini memang penantangnya nenek. Ada nih yang mau nantangin nenek. Penantangnya nenek. Mau kita panggil langsung. Nah, Ibu Inul menurut. Bukan. Kita panggil langsung ini dia penantang nenek. Sesa.
Kereta Malam. Hei, Caca. Asik, asik. Banyak sekali aku pergi dari Jakarta. Kata-kata mutiara ala Caesar. Coba kita lihat.
apa saja kata-kata mutiara dari Cesar ini dia. Mandi. Udah. Banjir adalah anugerah. Nikmatilah hidupmu, kisahilah cintamu. Namanya cinta adalah saat derai air mata makan pisang enak. Minum pisang ya. Kalau kayak kita sehat. Pesan moral dulu dong, Ji. Ketika kita menaruh sendok ke mulut kita, itulah air-air kehidupan akan menyatu dalam alam. Kuntilanak. Emang kata-kata mutiaranya dalam sekali yang diungkapkan Cesar. Tapi kalau saya boleh tanya, Cesar, yang lo omongin apa sih? Gua nggak paham. Gua nggak paham. Aduh, Cesar banjir banget, Cesar. Mandi lagi, panggil siapa, Pak? Lapin dong. Keringetnya masa Ayu nggak perhatian banget. Masa nggak ada perhatiannya sih, Yuk? Tapi gini, Cesar, lu gua tantang kasih kata-kata mutiara buat Ayu Ting Ting, coba bisa enggak? Di tengah, Cesar. Kangen banget gua sama dia ini. Maaf ya, bidadari surga di rumah, jangan marah. Bininya. Cuma ini aja rekayasa cinta ya. Bentar, yuk. Tipe lu emang tukul sama dia ya? Coba. Saat napasmu menjadi Celsius suhu yang dingin, aku akan menjadi api yang selalu menyertaimu. Jika sinar petromak menyala, cobalah kau hargai sepuhnya abu gosok itu. Ayu, janganlah lihat dari fisik seseorang. Lihatlah dari ketulusan cinta dan butiran debu. Gue boleh ngomong sesuatu gak? Yang lu omongin antara patromak sama debu itu apa sih maksudnya? Gue gak paham. Nah, maksud gue hargai cinta sama debu itu yang mana? Coba jelasin. Kan ada lagunya? Gimana? Butiran debu. Dan, Yu inget gak? Beberapa hari lalu, iya, Ruben punya perjanjian. Iya. Kalau ada bintang tamu, harus dicipika-cipika. Aturan standby. Mana ada? Nggak ada buktinya kan? Gue nggak bisa. Kalau ada buktinya baru. Hei, itu semua. Jangan, lu jangan. Kamu nggak boleh begitu. Baru udah jadi. Kasih gue buktinya baru gue lakuin. Ini nggak ada buktinya lu. Wah. Freddy. Lu cari lu ya, lu gak adil. Bentar, ada artikel dulu ya, bentar ya. Coba. Artikel tentang Cesar, coba kita lihat. Sebelum kembali berjoget, Cesar sempat jualan tahu. Masa sih? Serius, Cesar? Ini terkadang berita-berita akan mengeser seperti rel kereta. Ben! Boleh nanya gak? Seakan-akan berita ini melengser. Maksudnya gimana sih? Enggak, ntar. Tadi bunyi kereta, teng-nong, neng-neng.
nih si nenek santai aja begini. Oke, duduk. Sekarang kita reka adegan, Setan lu pernah jualan tahu? Iya, pernah. Sebentar, Bu. Ada yang bisa dibantu? Oh iya. Bingung dia. Halo. Oke. Udah mulai halu. Sesar, lu bener pernah jualan tahu? Benar. Oh iya? Tahu apa, Sar? Tahu joget. Tahu joget. Oh, jadi lu jualan tahu sambil joget? Iya, dulu kan profesinya joget. Jadi main tapi bikin tahu tahu joget. Ya, gitu. Oke, Sesar coba dong gue pengen reka adegan lu saat jualan tahu tapi sambil joget. Biasanya dulu kalau jualan tahu nawarinnya sambil joget. Nawarinnya. Tahu seribuan, tahu joget ang dulu dong. Nanti setelah yang satu ini, setelah komersial break, kita akan ada adu joget. Akan ada penantang joget untuk Sesar. Dan dia akan bagi-bagi duit juga buat penonton. Ini kalau gak salah yang datang nih, orang kayanya bukan kaleng-kaleng, say. Dan siapakah bintang tamu kita berikutnya? Sesaat lagi tetap di Brownies, obrolan manis.